ngojek. Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Prau. Cuma kali ini kita punya dua pilihan. Dari base camp menuju ke pos 1 itu sebenarnya bisa kita tempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 30 menit kalau nggak salah ya. Tapi karena kita mau menghemat waktu juga tenaga, kita bisa memilih untuk mengendarai ojek dari base camp ke pos 1 itu sekitar 10 menitan lah. Itu udah bisa sampai ke pos 1, menghemat tenaga juga. Dengan biaya 20.000 satu orangnya. Pemandangan di perjalanan ini dari base camp menuju pos 1 itu pemandangnya kalau cerah kayak gini ya bagus banget, beneran. Benar-benar bagus sekali, jadi tidak akan bosan. Mau jalan kaki, mau ngojek, itu pilihan. Tapi yang jelas keren. Sumpah keren banget ini pemandangan. Suasana cerah, banyak kebun sayur, kentang ya, itu kentang. Sepanjang mata memandang itu hijau. Keren pokoknya, keren-keren. Untuk kawan-kawan juga nggak perlu takut ya kalau misalkan mau memakai jasa ojek ini, karena mereka sudah terbiasa, sudah profesional lah di bidangnya. Meskipun di sebelah kanan kita ini jurang, nggak perlu khawatir. Mereka sudah setiap hari melakukan kegiatan ini dan aman-aman saja. Jangan lupa berdoa juga perlu, penting gitu. Suguhan pemandangannya pun luar biasa keren. Ya, tak akan bosan. Hijau, segar. Di mata itu nyaman gitu, enak aja. Dan tidak ada bosan-bosannya. Benar-benar luar biasa. Baru juga dari perjalanan awal, pemandangannya itu sungguh indah. Suguhan pemandangan dari awal aja udah kayak gini. Apalagi nanti di atas ya, pasti juga keren. Dan perjalanan ojek kita juga sudah mau nyampe nih. Sebentar lagi sampai di pos 1. Tuh pemandangannya. Oke, kita nanjak lagi. Sama personil-personil nih. Dari pos 1 ini memang vegetasinya masih cukup lebat, jadi teduh. Sama sekali gak ngerasa panas. Seandainya beristirahat sebentar aja tuh rasanya udah jadi dingin lagi di badan. Mesti banyak gerak. Oke, kita buat bivak dulu ya. Karena hujan, kita bikin basetnya dibuka dulu. Sebenarnya cukup lama kita beristirahat di sini. Sekitar 30 menit kalau nggak salah. Sambil nunggu hujan reda, ya kita ngemil-ngemil dikit lah.
Nah, sekarang kita lanjut menuju ke pos 2. Hujan sudah reda, kita siap untuk melanjutkan perjalanan. Semangat. Habis hujan, jalanan agak licin. Gas. Oke, Besti. Kelekaran, Besti. Oke. Oke, nanjak lagi. With Besti, Besti. In the wing, gang. Sampai juga di pos 2, kawan. Istirahat sejenak sambil menunggu teman yang masih berada di bawah. Cuman setelah di pos 2 ini, setelah kita sampai, beberapa saat kemudian tuh hujannya deras. Deras banget. Jadi ya untuk perjalanan selanjutnya kita tidak bisa melakukan dokumentasi. Pos 2. Tiba-tiba aja nanti ya kita dokumentasi di puncak aja. Kita main aman aja lah. Daripada gadgetnya nggak bisa dipakai lagi kan. Siap. Oke. Nah, kita sudah sampai di Sunrise Camp Pelawangan. Sebenarnya sih masih bisa kita lanjutkan perjalanan menuju ke area camp yang lain. Cuma karena kondisinya hujan, ada tempat yang bisa kita pakai nge-camp. Kita bangun tenda aja di area sini. Oke, kawan. Sudah sampai di Sunrise Camp. Sunrise Camp. Jadi kita bermalam di sini karena hujan. Ini kawan. Nah, beginilah kondisi sore ini. Suasana berkabut. Dibuat senang aja. Ngopi-ngopi kita. Yang mau nyusul, next time kita agendakan. Oke. Ikung. Suasana berkabut sore ini habis di terjang hujan, tapi aman sih. Overall tetap worth it. Kalau yang lain waktu mau ikut, kita agendakan. Nih, timnya yang satu ini nih, kayak porter dia, kuat. Nggak bikin khawatir. Oke, kita mau turun. Oh, udah siap. Besok kerja. Setelah packing berberes, akhirnya kita turun. Semoga perjalanan aman.
Cuaca di Gunung Bromo itu memang sulit ditebak. Kadang seperti tadi cerah, tapi nggak lama juga nanti kabut muncul, silih berganti. Tapi tidak masalah, view selalu dapat bagus di sini. Di bawah pelawangan camp itu ada turunan yang curam, juga licin. Jadi kalau sampai sini ya hati-hati, karena memang habis hujan juga licin dan curam. Itulah perjuangan. Oke, kita turun. Habis nanjak. Semangat. Berikut ini saya tampilkan juga hasil dari foto-foto bareng kawan-kawan. Cakep. Sekian video perjalanan kami dari Gunung Prau. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.